Mobil Lovers, di ajang IMS Hybrid 2021 ini Venom juga ambil kesempatan baik nih di sini. Dan yang aku lihat booth milik Venom ini juga terlihat unik dan menarik perhatian para pengunjung. Di samping aku sudah ada Pak Kodir, dia akan ngejelasin kejutan dan promo menarik menjelang hari terakhirnya IMS Hybrid 2021. Halo Pak Kodir. Halo, sore. Oke, Pak Kodir, aku mau tanya, ada kejutan apa sih buat para pengunjung di booth Venom ini? Untuk Venom kebetulan kita ada produk baru nanti ya. Terus kita ada promo spesial untuk tuker tambah speaker standar mobil ya. Okay. Dengan speaker Exodus kita ya, Venom. Jadi dia ada cuman ada cashback sekitar 500 ribuan gitu. Jadi dengan speaker tambahan yang dari Venom, itu suara udah sangat bagus dan harga udah terjangkau gitu. Oke, lalu produk apa aja sih yang ada di IMS ini? Di IMS ini kita ada berbagai macam, ada gear studio, ada gear baby gear buat portable itu. Sama kita ada produk barunya itu Pandora ya, prosesor Pandora 3.6. Itu produk terbaru kita. Promo untuk pengunjung selama IMS apa aja, Pak? Untuk promo pengunjung itu kita paling ada berbagai macam menarik ya. Ada hadiah-hadiah menarik tentunya. Terus ada promo diskon juga tentunya di sini. Nanti ada di bisa langsung di booth kita di Venom. Okay. Pak, boleh kasih unjuk Audio Lovers enggak? Kan aku ngelihat ada Pandora Pandora apa tuh tadi namanya yang di sini? Ini nih. Oke, bisa tunjukin ke kita ya. Ayo. Nah, Audio Lovers, ini yang menarik perhatian para pengunjung sih, terutama Pandora Adventure-nya. Ini apa sih, Pak? Ini untuk Pandora Room kita, buat bisa dengerin musik yang udah terpasang dengan prosesor kita, Venom Pandora. Jadi bisa langsung ke dalam mendengarkan sesudah, apa, sebelum pemasangan prosesor Venom dengan yang sebelum pemasangan. Jadi ada bedanya. Ya, sesudah dan sebelum pemasangan. Ya, pemasangan. Boleh kita coba? Boleh, Mas. Oke, ini dia. Woi, bisa dijelaskan nggak, Pak? Ini dia room kita. Jadi kita di sini ada bisa dengerin sesudah apa sebelum pemasangan. Ini masih standarnya mobil. Nah, ini udah sesudah pemasangan audio mobil kita gitu. Jadi bisa membedakan gitu ya. Coba aku pencet ya untuk sebelum. Ya. Nah, Audio Lovers, jadi sebelumnya. Ini nah ini standar, ya. Ini suara dari standarnya sebelum menggunakan Venom. Ya. Nah, ketika aku pencet, nah, oh iya. Lebih bagus, lebih ya, ya. Enak gitu. Iya. Itulah perbedaannya. Nanti buat Pandora Room ini begitu. Oke, menarik. Kita boleh keluar lagi, tadi aku juga lihat mobil. Oke, Audio Lovers, selain Pandora Adventure tadi, juga di belakang sini ada mobil. Ini untuk apa nih, Pak? Untuk mobil untuk demo kita. Jadi mobil ini sudah terpasang dengan berbagai paket gitu ya. Jadi bisa mendengarkan langsung, si Audio Lover bisa mendengarkan dan mendengarkan di mobil Anda. Oke. Lalu di sebelah sana juga ada coffee shop-nya ya, Pak? Iya. Pengunjung bisa santai duduk di situ sambil minum-minum kopi di situ. Oke, iya. Pak Kodir, ya. Boleh dong ajak Audio Lovers nih, mumpung besok kan hari terakhir, untuk ke booth-nya Venom. Iya, kita masih ada berapa hari kemudian ya, sampai hari Minggu ya. Kita akan banyak paket-paket menarik. Silakan datang ke booth Venom. Kita akan menyediakan berbagai diskon dan merchant-merchant lainnya gitu. Oke. Yeah. Nah, Audio Lovers yang tertarik untuk ke booth Venom masih ada waktu nih 3 hari lagi sampai hari Minggu. Yeah. Karena di sini masih banyak banget promo menarik dan juga produk terbaru yang dikeluarkan oleh Venom Indonesia. Nah, Nabila pamit. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng di sebelah kanan biar kamu nggak ketinggalan informasi dari Media Audio. Nabila pamit. See you. So